Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana akhir pekan kalian kemarin? Pasti senang ya berkumpul bersama anggota keluarga kalian. Walau begitu, jangan lupa untuk terus berolahraga. Karena badan kita harus terus bergerak dan terkena sinar matahari setiap harinya. Nah, teman-teman tahu tidak kalau energi panas matahari bisa diubah menjadi energi listrik loh? Kok bisa? Nah, temukan jawabannya di pembelajaran minggu ini ya. Sebelum pelajaran dimulai, siapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Dan jangan lupa berdoa. Ayo membaca. Manusia membutuhkan bahan bakar untuk aktivitasnya sehari-hari. Misalnya, untuk menghasilkan listrik, menjalankan kendaraan, atau sekedar menyalakan kompor. Saat ini, bahan bakar yang paling banyak dipakai adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiga bahan bakar itu berasal dari fosil dan pembakarannya menghasilkan gas CO2 yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Selain itu, ketiga sumber energi itu juga tidak terbarukan. Artinya, suatu saat nanti akan habis terpakai. Setiap hari, bumi mendapat sinar matahari yang berlimpah. Sinar matahari bisa dimanfaatkan menjadi salah satu energi alternatif. Energi dari sinar matahari bersifat terbarukan, karena sinar matahari tidak akan habis terpakai. Bagaimana cara memanfaatkan energi matahari? Energi dari sinar matahari dikumpulkan dengan menggunakan alat yang disebut panel surya. Di dalam panel surya terdapat sel-sel surya yang akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Jadi, selain digunakan untuk mengeringkan bahan pangan di dalam rumah surya, energi matahari dapat dimanfaatkan untuk menjalankan kendaraan listrik, bahkan menghasilkan listrik dalam pembangkit listrik tenaga surya. Hebat bukan? Pernahkah kalian membayangkan apa yang ada di bagian dalam bumi? Kalau kalian menggali jauh sekali ke dalam tanah, kalian akan mencapai bagian yang disebut inti bumi. Untuk mencapai inti bumi, kalian harus menggali sangat jauh ke dalam, sekitar 3.000 km. Itu kira-kira setara dengan jarak dari Sumatera ke Papua. Bagian inti bumi ini memiliki suhu yang sangat panas, mencapai 6.000 derajat Celcius. Sekitar 60 kali lipat panas air mendidih. Wah, panas sekali ya. Panas bumi ini bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi baru. Namanya energi panas bumi. Dengan kemajuan teknologi, manusia akan menemukan peralatan super canggih yang dapat digunakan
untuk menggali lubang dan membuat sumur panas bumi. Energi panas bumi ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik, mendinginkan ruangan, dan mensterilkan susu sapi agar siap kalian minum. Menanggapi bacaan. Setelah menyimak bacaan tadi, sekarang berikan jawaban dan pendapat kalian atas pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah pilihan sumber energi lain atau energi pengganti yang berbeda dari sumber energi yang sekarang banyak dipakai. Pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi jika minyak bumi, batu bara, dan gas alam sudah habis terpakai? Jawabannya, jika minyak bumi, batu bara, dan gas alam habis, manusia tidak bisa memakai peralatan yang hanya bisa dijalankan dengan menggunakan bahan bakar itu. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan. Jangan sampai ini terjadi ya, teman-teman. Selanjutnya, mengapa sinar matahari dan panas bumi dapat menjadi energi alternatif? Jawabannya tentu saja karena sinar matahari tersedia melimpah sehingga tidak akan habis dipakai. Pemakaian energi matahari juga tidak menyebabkan polusi sebesar bahan bakar fosil. Pertanyaan terakhir, bumi memiliki potensi alam yang dapat dimanfaatkan menjadi energi alternatif. Namun, harus ada orang yang memikirkan dan menelitinya. Apa yang terjadi pada bumi 200 tahun mendatang apabila tidak ada orang yang memikirkan energi alternatif? Jawabannya, jika tidak ada orang yang memikirkan energi alternatif, mungkin bumi akan makin rusak dan terjadinya pemanasan global secara terus-menerus. Mungkin juga listrik dan segala macam peralatan elektronik tidak lagi dapat digunakan karena kehabisan bahan bakar. Setelah ini, kalian akan belajar bersama Profesor Kata. Halo Prof. Kata baruku. Halo Kakak Lisa, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar 4 kata baru bersama Profesor Kata. Disimak dengan baik ya. Panel surya. Panel surya adalah alat dan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengubah energi matahari menjadi listrik. Sterilisasi. Sterilisasi adalah perlakuan untuk menjadikan suatu bahan bersih dari kuman-kuman dengan cara pemanasan, penyinaran, atau dengan zat kimia. Alternatif. Alternatif adalah pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Energi. Energi ialah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya, dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan tenaga. Ayo menulis. Kalian sekarang pasti sudah mengerti gagasan inti tentang energi alternatif matahari dan panas bumi. Nah, sekarang kita buat pengelompokan energinya ya, antara energi yang terbarukan dan yang tak terbarukan. Kita perhatikan tabel yang ada di layar ya. Kita isi sama-sama yuk. Masih ingat contoh energi apa saja yang tak terbarukan?
Iya, ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Tiga energi ini dikategorikan sebagai energi tak terbarukan karena suatu saat akan habis ketika dipakai terus-menerus. Ini juga disebabkan karena pembentukan energi ini membutuhkan waktu puluhan juta tahun atau lebih. Apa dampaknya bagi manusia? Penggunaan minyak bumi, gas alam, dan batu bara menghasilkan gas yang dapat menyebabkan polusi yang tidak baik untuk kesehatan manusia. Dan apa dampaknya bagi lingkungan? Penggunaannya menghasilkan gas yang dapat menyebabkan pemanasan global dan akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Sekarang kita mengisi tabel energi terbarukan. Hayo, apa saja contoh dari energi terbarukan? Betul, matahari dan panas bumi adalah contoh dari energi terbarukan. Dua energi ini dikategorikan sebagai energi terbarukan karena tidak akan pernah habis walaupun dipakai terus-menerus. Apa dampaknya bagi manusia? Penggunaan energi matahari dan panas bumi tidak menyebabkan polusi sebesar penggunaan minyak bumi, gas alam, dan batu bara, sehingga lebih baik untuk kesehatan manusia. Lalu, bagaimana dengan dampaknya bagi lingkungan? Pemakaiannya tidak menyebabkan polusi sebesar pemakaian minyak bumi, gas alam, dan batu bara, sehingga tidak menimbulkan pemanasan global. Kalian bisa mencatat atau memotret jawaban yang ada di layar ya. Ayo berlatih. Lengkapi kalimat di layar dengan kata-kata yang tersedia dalam kotak. Sekarang kita bahas sama-sama ya. Soal pertama, setiap hari bumi mendapat berlimpah sinar titik-titik. Apa hayo? Benar, jawabannya adalah matahari. Lalu soal kedua. Panas matahari dan panas bumi bisa dimanfaatkan sebagai energi titik-titik karena tersedia melimpah dan tak ada habisnya. Sebagai energi apa ya kira-kira? Tunggu, kalian yakin jawabannya listrik? Ini baru benar. Jawabannya adalah alternatif. Soal ketiga, pada atap rumah ini sudah dipasang titik-titik yang berfungsi untuk mengumpulkan energi matahari. Dipasang apa ya? Betul, jawabannya panel surya. Soal terakhir, agar kuman-kuman yang ada dalam susu sapi tidak berkembang, susu harus di titik-titik. Masih ingat? Ya, benar. Jawabannya sterilisasi. Hebat! Setelah ini, kalian akan belajar mengenai betapa pentingnya listrik di hidup kita. Jangan kemana-mana ya. Perhatikan persegi panjang di layar. Bilangan 100 digambarkan dengan persegi panjang yang diwarnai seluruhnya seperti yang ada di layar. Sekarang, seberapa luaskah bagian persegi panjang yang harus kalian warnai
untuk menggambarkan bilangan 50. Sekarang kita warnai bersama-sama ya. Bilang stop ketika spidol sudah mewarnai hingga menggambarkan bilangan 50. Stop! Sepertinya ini tidak menggambarkan bilangan 50. Kita harus menguranginya sedikit. Stop! Nah, ini baru benar. 50 adalah setengah bagian dari 100. Sehingga untuk memenuhi 50, kalian cukup mewarnai setengah bagian dari gambar. Abi, kamu udah bikin PR? Belum ya, nanti lu tanggung nih. Kartunnya lagi seru nih. Bentar lagi jam 7 malam loh. Tanggung ya, nanti dulu. Ya, mati! Aku nyesel deh ya, nunda-nunda pekerjaan. Ya mau gimana lagi, Bi? Besok-besok diulangin lagi yang seperti ini ya? Nggak akan aku ulangin lagi deh ya. Kalau ada waktu, aku langsung kerjain PR-nya. Nah, gitu. Pinter. Alhamdulillah. Lilinnya ditiup-tiupin, Bi. Ya, tadi pas mau mati lampu, ada suara ledakan. Apa itu ya, ya? Itu ledakan dari trafo listrik yang di ujung gang itu loh. Oh, trafo itu apa? Trafo itu kependekan dari transformator, yaitu alat untuk mengubah tenaga listrik dari tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah, atau sebaliknya. Nah, trafo yang ada di tiang listrik depan rumah kita itu biasanya berfungsi untuk menurunkan tenaga listrik agar aman dipakai di rumah-rumah. Oh, berarti rumah kita tadi mati lampu karena trafonya rusak ya, ya? Iya, tapi untung petugasnya datang lebih cepat kan? Oh ya udah, Abi ngerjain PR dulu ya, ya? Iya. Eh, ya. Kenapa korek ini harus dikemas dalam kotak ini? Supaya kering, Abi, tidak basah. Lembab sedikit aja, koreknya nggak mau nyala. Oh. Ya sudah, kerjain tugasnya. Oke ya, siap. Ternyata saat ini kehidupan manusia sangat bergantung pada listrik. Jika listrik padam, aktivitas manusia akan terganggu. Kalian pernah merasakannya, bukan? Tahukah kalian dari mana listrik berasal? Listrik dihasilkan oleh mesin pembangkit yang digerakkan oleh berbagai tenaga. Ada yang digerakkan oleh tenaga air, angin, dan uap. Di Indonesia, masih banyak pembangkit listrik yang digerakkan dengan tenaga uap yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Tentunya, cara ini kurang ramah lingkungan, karena batu bara lama-kelamaan akan habis. Wah, jika batu bara habis, listrik akan padam untuk selamanya. Tentu kalian tidak mau, bukan? Oleh karena itu, kita harus terus mencari cara lain untuk menghasilkan listrik, dan tentu saja, cara baru tersebut harus lebih ramah lingkungan. Ayo mencoba! Perhatikan gambar di layar. Bagian-bagian trafo diletakkan pada tangki utama agar terlindung dari cuaca maupun material dari luar. Berbentuk apakah tangki utama trafo tersebut? Ya, tangki utama trafo berbentuk balok.
Ayo berlatih! Perhatikan berbagai bentuk jaring-jaring balok yang ada di layar. Jika sisi yang berwarna oranye adalah alasnya, coba kalian cari sisi manakah yang akan menjadi tutupnya. Proyek kreatif kalian minggu ini adalah membuat menara kincir angin tenaga matahari. Apa itu menara kincir angin? Ini dia nih, menara kincir angin tenaga matahari. Apabila kalian masih bingung, kalian bisa mencari di internet dengan kata kunci menara kincir angin tenaga matahari. Nah, jangan lupa juga untuk diidentifikasikan bagaimana bentuk bangun ruang pada menara kincir angin tersebut. Hal ini akan menjadi tahapan awal proses pembuatan proyek kreatif kalian minggu ini. Selamat mencari! Refleksi. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, yuk kita berefleksi dulu. Pada awal pembelajaran, kita telah belajar mengenai energi tak terbarukan, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Saat ini kita membutuhkan energi alternatif karena energi tak terbarukan pastinya akan habis suatu saat apabila terus digunakan. Energi alternatif yang bisa kita gunakan adalah energi dari sinar matahari melalui panel surya dan energi panas bumi. Kita juga belajar mengenai trafo lewat cerita Abi Satya dan ayah yang mengalami mati listrik di rumahnya. Dari cerita itu, kita belajar mengenai pentingnya listrik di kehidupan kita. Nah, gak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung pelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Apakah kalian senang karena mendapat ilmu baru? Atau kalian masih bingung karena masih ada hal yang belum kalian mengerti? Atau kalian kesal karena pelajaran hari ini terasa begitu singkat? Kalau kakak sih tentu saja kakak senang karena mendapatkan ilmu baru. Kakak berharap kalian merasakan hal yang sama ya. Tapi apabila kalian masih menemukan kesulitan pada pelajaran hari ini, kalian bisa bertanya kepada orang tua, wali, atau guru kalian masing-masing ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat berguna untuk kita semua. Saya Kalisa, pamit. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak,
jangan kendor, jaga kesehatan.